Game. Clear dah? Masuk dah? Tu, patut bagi hem. Okay, assalamualaikum. Tengah hari selamat. Pagi lagi dah. Okay, clear. Bagi hem. Okay, clear tengok. Okay, kita tunjuk dulu rumah dia. Okay, hari ni kita ada majlis penyerahan kunci. Hari ni kita ada majlis penyerahan kunci dan ada tuan rumah lah bersama kita. So, nanti kita jumpa tuan rumah dan Dani bawa view sikit rumah ni kat dalam, bahagian dalam. Ada nak tengok ke rumah ni? Kita baca komen sikit, panas dah tak nampak skrin. Maaf. Okay. Kita tengok sikit. Assalamualaikum semua. Hak mana baru masuk ni sebelum start support kita untuk pagi ni. Minta pertanyaan, boleh tanya dalam live ni. Boleh tanya. Terima kasih. Panas sangat-sangat ni sebenarnya hari ni ni. Boleh dah. Okey, masuk dulu. Ke mana lah ini? Okey. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hak mana baru masuk ni minta support dulu dah. Minta support dahulu live ni. Hari ni saya bersama tim-tim kami lah, tim sales and marketing bersama ejen rumah ni. Ya, nak bawa nak buat serahan kunci. Kita ada majlis serahan kunci. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan ni nak tengok bahagian dalam ke, nak request lah, nak tengok mana-mana bahagian ke, nanti boleh request dalam live ni. Ataupun kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya. Arif Medel sikit panas telefon. Nanti dia temperature. Okey, hadir dengan Syekh. Terima kasih. Terima kasih Nur Azwan. Hadir bersama Syekh Cik Dani. Terima kasih Izati. Okey. Hak mana hadir ni share. Share kalau ada rakan-rakan, saudara mara, kenalan-kenalan yang hak mana nak bina rumah nanti jangan lupa share. Hadir bersama Syekh. Terima kasih Wani. Okey. So kita tunjuklah. Ni adalah pakej rumah Malaysia ya. Keluarga Malaysia. Okey, package rumah keluarga Malaysia 2.0. Okey, dan nak beritahu sikit sebelum ni owner buat rumah ni, okey, Encik Engku Hakim, boleh tak sebelum ni owner buat rumah ni berapa? Okey, kalau ikut kenyong asal untuk package rumah ni, asalnya harga rumah ni hanya harga RM85,900. Tetapi owner ada buat penambahanlah. Penambahan dari segi tukar kerangka bumbung tu. Yang asal spek kita kerangka logam tukar kepada kerangka kayu. Lepas tu ada banyak lagi lah penambahan. Okey, nampak tak? Dulu owner buat rumah ni dengan RM85,900. Tapi sekarang untuk harga rumah ni sekarang berharga RM133,500. Rumah ni ada 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. Okay, kita baca komen sikit. Hidayah hadir bersama Syekh. Razali hadir dengan Syekh. Dila hadir dengan Syekh Cik Dani. Dayu hadir dengan Syekh. Hadir bersama Syekh. Okay, terima kasih untuk yang mana hadir bersama Syekh. Okay, so ni adalah pandangan hadapan rumah ni lah. Okay, kita selur-selur. Tuan rumah hadir bersama kita hari ni. Okay. Site supervisor kita pun ada hari ni ni. Okey, so kita buat serahan kunci sikitlah. Okey. Buat serahan kunci pada tuan rumah lah sebab ni ejen ni. Ni ejen untuk rumah ni. Okey. Okey. Saya kasi serahan kunci sikitlah. Boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan atas rumah dah. Depan. Atas rumah boleh. Atas rumah. Boleh juga boleh. Sini nampak view rumah tu. Okey. Kalau ikutkan kita nak buat serahan kunci lah. Maknanya rumah ni
sudah siap sepenuhnya dengan pemilihan warna rumah warna hijau dah daripada tuan rumah. Tuan rumah sendiri yang pilih dah. Maknanya okay, lawa lah, just nice bagi saya. Okey, ni kak kita dah buat serahan kunci. Okey, ambil gambar sikit. Okey, so ni ada sedikit sebuah hati daripada kami. Ambil Dania, ambil apa? Boleh, Dania tu lah ambil dah, tak apa. Okey. Dan juga kita bagi sedikit, orang kata cendera hati lah, cendera mata hadiah. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kerana pilih kita lah. Okey. Okey dah. Gambar sikit. Okey, baik. Okey, terima kasih. So, bolehkah kita nak view sikit bahagian dalam rumah ni? Kita nak boleh. Masuk. Kena minta dalam rumah. Seluruh dalam rumah ni. Okey, kita buat kita view bahagian dalam dah. Hakim bersama ni lah. Hakim bersama tuan rumah. Dan ni akan view rumah ni bersama tim kita, Arif. Masuk dah. Okey. Adi dan Syek. Adi, terima kasih Adi. Adi dan Syek. Tuan rumah senyum. Tengok dalam rumah. Ramai nak request tengok dalam rumah. Boleh tengok dalam rumah dah. Okey, jom. Tuan rumah izinkan hari ni nak tengok dalam rumah ni. Okey, so pilihan warna cat ni owner pilih tak? Owner pilih warna hijau. Bahagian dalam ni pun, warna-warna cat ni pun owner yang pilih sendiri. So, kalau package rumah kami ni, Akin boleh angkat dah. Okey, so kita masuk dah. So ni pandangan hadapan dah. Pandangan hadapan ataupun pintu hadapan untuk rumah ni. Saja kita masuk bahagian ruang tamu. Hadir bersama Syekh Anis. Terima kasih Anis. Hafiz, hadir bersama Syekh. Terima kasih Hafiz. Connection kita okey ke ni? Connection kita okey? Okey. Okey, bagus. Kalau okey, terima kasih. Okey. Tadi kita dah buat penyerahan kunci kepada owner. So, kita kena meetup lah. Nak view rumah dia ni, kena meetup lah dengan tuan rumah. So, tuan rumah bagi view. So, untuk yang mana ada request lah nak tengok mana-mana bahagian, boleh terus request dalam live ni. So, kita boleh tunjuk lagi. Okey. So, ni ruang tamu dah. Ni ruang tamu rumah ni. Tunjuk sikit. Rumah ni ada 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. 3 bilik, 2 bilik air. Okey, so untuk package rumah ni, kalau macam mozek, tengok mozek sikit. Mozek, yang ni memang kita dah bagi dah. Mozek ni kita bagi seluruh ruang. Package rumah apa ni? Ni package rumah keluarga Malaysia 2.0. Kalau rumah ni dia berkeluasan 952 kaki persegi. Tak sampai 1000 kaki lah, 952 just nice. Nanti kita tengok keluasan rumah ni macam mana. Hadir support share, terima kasih. Terima kasih Engku Hakim. Anis, hadir and share, terima kasih. Terima kasih Anis. Okey, untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan ni ada sebarang pertanyaan kan, nak tanya dalam live ni ke, nak tengok mana-mana bahagian ke, nak request lah, contoh nak tengok dapur, nak tengok tandas, boleh request dalam live ni. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, tak kisahlah nak tanya apa-apa, sambil-sambil Dani tunjuk rumah ni, sambil-sambil Dani review rumah ni, boleh tanya dalam live ni. Okey, ni ruang tamu. Kita tunjuk sikit atas. Ruang tamu rumah ni sangat cantik. Kalau package rumah ni, kita bagi satu layer. Tapi owner buat penambahan, nak buat double layer macam ni, tiada masalah. Nak buat penambahan package rumah mana-mana pun boleh, tiada masalah. Kita bagilah yang ni kipas. Kipas ni penambahan. Okey, jom kita view bahagian bilik pertama nak. Mozek boleh pilih sendiri ke? Boleh. Kalau corak mozek owner boleh pilih, tiada masalah. Cuma kalau untuk mozek tu dia ada ni lah. Macam? Jawablah. Okey, kalau mozek design sendiri, boleh pilih design sendiri. Tapi kalau size tu kita ikut spek kita lah. Dekat mana ni? Dekat Bacok Kelantan. Dekat Bacok Kelantan. Hari ni dah ni ngarih dah. Kita sekali ada dah. Boleh? Ada tuan jawab soalan. Kalau dia tak nampak, ada jawab dah. Okey, so ni bilik master.
Bilik master rumah ni owner pilih warna biru. Macam tuan-tuan perempuan nampak, kalau pilihan warna cat ni biasanya memang kita bagi owner pilih lah dua warna bahagian luar. Kalau bahagian dalam bilik ke bahagian dalam rumah ni tiga pilihan. Boleh pilih warna tiga. Okey, so bilik pun sama mozek. Cat dan juga sini kapur. Nak tengok dah ni. Tengok dah ni kan. Okey. So ni tandas. Tandas macam biasa untuk pakej rumah kita, tandas pertama biasanya dalam bilik. Rumah fustat biasanya dalam bilik. Okey, kalau tandas ni kita bagi dah mangkuk tandas yang ni dah complete. Kita akan bagi satu pair air wuduk dan juga shower. Okey, untuk mozek, nampak tak mozek ni? Mozek kita akan bagi seluruh ruang lah. Mozek di dinding bawah ni, di dinding daripada bawah sampai atas ni 7 kaki dalam package. 7 kaki dalam package. Okey, jom kita pergi ke bilik kedua. Berapa luas tu? Okey, rumah ni berkeluasan 952 kaki persegi. 952. Package keluarga Malaysia, package keluarga Malaysia 2.0. Nanti boleh terus PM. Siapa-siapa yang mungkin nak PM pegawai kita, nanti tekan link yang pegawai reply kat ruangan komen. Direct PM pegawai kami. Nak tanya lebih lanjut pasal package rumah ni pun boleh. Berapa harga rumah ni, sis? Nenek muda. Rumah ni berharga RM133,500. Telur sikit dah ni. RM133,500. Okey. Ni bilik kedua. Ni bilik kedua. Bilik kedua pun sama. Mozek. Pilihan warna cat. Siling kapur satu layer. Okey, jom kita pergi ke bilik ketiga pula. Lalu ruang tamu, comel ni. Ruang tamu, lepas tu dia buat asing. Bahagian family area dengan ruang tamu ni asing. Comel lah. Okey, jom kita pergi ke bilik ketiga. Ni bilik ketiga. Bilik ketiga tu sama juga. Sama juga. Mozek, pilihan warna cat, siling kapur. Okey, jom kita pergi ke family area. Ni family area. Rumah ni owner fokus nak buat dining area lah. Maknanya ruang makan. Ruang makan. Sebab di sebelah dapur je. Sebelah tu dapur. So untuk dining area ni, biasanya mozek pun owner boleh buat pilihan. Kalau dia nak mozek ni sama dengan ruang tamu ni pun boleh. Cuma dia nak buat tiles macam ni. Dia nak buat yang untuk bahagian dapur. Sekali dengan bahagian dapur. Pilihan mozek tak ada masalah. Nak pilih mozek berbeza bahagian bilik ke ruang tamu ke, yang ni owner boleh request. Okay, so family area. Dan juga kita akan pergi ke bahagian dapur. Ni dapur. Kalau dapur dalam package kami ni dah complete. Kalau dapur, di dapur dalam package kami ni dah complete dah. Dah complete. Kita akan bagi juga table top ni. Table top ni dan juga sliding kat bahagian bawah ni. Dan untuk mozek kita bagi di dinding. Yang ni owner corak mozek, owner boleh buat pilihan. Corak table top ni pun owner boleh buat pilihan. Yang ni ikut citarasa owner lah. Okey, so ini untuk bahagian tandas pula. Tandas kedua dah. Tandas kedua rumah ni. Siapa ada persoalan tanya terus je sebab kita tak boleh nak live lama. Sebab tuan rumah tengah menunggu. Tuan rumah ada kerja sikit. Tuan rumah ada kerja sikit. So kita tak boleh nak lama-lama lah hari ni. So kalau ada pertanyaan terus tanya. Terus tanya sekarang. Okey, sebelum tu nak tunjuk tandas sikit. Okey, nampak tak tandas? Tandas cangkung. Ni tandas cangkung. Kalau owner nak buat nak buat tandas duduk ke, tandas cangkung ke, yang ni owner boleh request. Mozek semua kita bagi seluruh. Mozek daripada dinding sampai atas tu kita bagi 7 kaki dalam package. Corak mozek ke semua ni memang owner boleh buat pilihan lah. Package rumah ni dah complete dah. Complete kita bagi. So owner boleh masuk cuci kaki sahaja. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum. Nak cari tanah bawah 50k ada tak boleh buat rumah macam ni? Betul. Okey, untuk dan suggestion kita
kiranya Dani ke viewers lah. Kalau saya, kami ATH ni memang kita tak ada standby tanah. Cuma ni pendapat saya sendiri. Siapa yang nak beli tanah, cubalah, cuba cari dalam Facebook ni. Follow page-page beli jual beli tanah ke. Sebab kalau di dalam Facebook ni ada, nak cari tanah mudah. Cuma ATH, kalau kami tiada tanah, kalau dah ada tanah, nanti jangan lupa bina rumah dengan kami dah. Sekarang tuan kena cari tanah dulu. Okey, ada apa-apa lagi tak ni? Ada apa-apa persoalan lagi tak? Okay, macam kita pusing kamera sikit nak tengok. Sebab tuan rumah ada kerja sikit. So, kita tak boleh lama lah. Kita tak boleh lama. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya dalam live ni. Sementara kita kat sini, kita boleh jawab. Kalau nak request, nak tengok mana-mana bahagian pun, saya boleh tunjuk terus. Okey, ada apa-apa persoalan lagi tak setakat ni? Ada tak? Kalau dah ada kat Melaka, bagi tahu. Okey, kat Melaka belum lagi. Tak ada buka kipas ke? Okey, kalau kat Melaka. Kalau kat Melaka, insyaAllah dah. Sekarang kita cover negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Di Melaka belum beroperasi lagi. InsyaAllah soon kita ke Melaka, kita update. So, terus ikuti perkembangan page kami. Okey, ada apa-apa persoalan lagi tak? Dani tak boleh nak lama, tak boleh rumah tunggu luar tu. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Tak ada dah. Kalau tiada, sampai sini sahajalah live kita. Untuk pagi ni, kita jumpa di live seterusnya. Dan maaf sebab kali ni kita tak boleh nak live lama. Sebab tuan rumah kita nak keluar. Nak keluar, ada kerja sikit. So, kita pun tak boleh nak lama lah. Kita tak pergi kunci rumah ni dah. Okey, kalau...